Maling! Hampir ketangkep. Waduh. Lari. Gak usah saya pikirin lah. Ya, alhamdulillah. Siapa, Pak? Loh, mana barang saya? Apa, Pak? Loh, barang apa? Manci saya. Loh, manci apa, Pak? Nah, ini buktinya. Ini barang saya. Duh, saya nggak tahu ini loh, Pak. Jadi pemulung jangan mencuri kamu ya. Astagfirullahaladzim. Saya benar-benar nggak tahu ini. Ini buktinya apa? Kamu ngomong nggak tahu? Tapi saya benar nggak tahu loh, Pak. Maling itu banyak modusnya ya. Tahu saya, Pak. Ini fitnah kali, Pak. Fitnah-fitnah buktinya ada ini. Iya, tapi saya nggak tahu. Nggak tahu, nggak tahu. Kalau maling ngaku penjara penuh. Tahu nggak kamu? Kalau kamu nggak ngaku, hidup kamu kebakalaman. Aduh, Pak. Papa salah paham, Pak. Ya, maaf, Pak. Maaf. Ini salah paham. Salah paham, salah paham. Ini salah paham, Pak. Pak. Apa ini? Pak. Ada apa ini, Pak? Ini salah apa ini? Coba, Pak Usin. Dia jadi pemulung mencuri barang saya ini. Buktinya ini, buktinya. Ada di kelompok dia. Tapi saya nggak tahu, Pak. Maling itu ngaku, Pak Usin. Penjara penuh, nggak muat penjara. Hai kamu, orang kere. Bisa nguliain anak, ternyata kamu maling barang-barang orang, ya? Benar, Pak. Sini, Pak. Sabar dulu, Pak, sabar. Ini bisa diselesaikan baik-baik, Pak. Pak Luri, benar. Pak Luri mau ngambil panci ini. Punya Pak Sari. Gak tahu ini buktinya ada. Ini manci saya buktinya. Pak Luri, ya. Saya nggak bisa, saya bingung posisi ini, Pak. Kalau memang Pak Luri nggak maling, tapi kok pancinya Pak Sari ada di Pak Luri? Demi Allah, Pak. Saya benar-benar nggak tahu, Pak. Jadi begini, Pak. Biarpun Pak Luri merasa nggak mencuri, tapi Pak Luri tetap harus minta maaf sama Pak Saring, ya. Dan lain waktu, lain kali kalau ngerongso itu, jangan sampai mengambil barang orang lain, ya. Saya juga nggak pernah lupa ngambil tempat orang lain, Pak. Iya, Pak. Saya tahu, Pak. Ini mungkin ujian kesabaran buat Pak Luri, ya. Tapi yang penting ingat pesan saya tadi. Pak Luri harus dengan besar hati minta maaf ke tempat Pak Sarin, ya. Nggak apa-apa, nggak ada hinanya kok, ya. Pokoknya ingat pesan saya tadi, ya. Saya mau lanjut kepada desa, Pak, ya. Yang sabar, Pak. Assalamualaikum. Pak. Loh. Belum pulang. Kasian banget Bapak. Udah panas-panas. Saya rongsok. Belum pulang lagi.
bapak ini nih. Sudah pulang. Kok bapak kelihatannya capek banget toh pak? Enggak, bapak masih kuat kok. Yaudahlah pak, masuk dulu. Ayo. Pak. Pak, jadi gini pak, aku tuh mau ngomong sesuatu sama bapak mengenai kuliah saya pak. Jadi kan tadi aku udah ketemu sama dosen. Nah terus kata dosen aku dapat beasiswa. Alhamdulillah, jadi kamu dapat beasiswa nak. Iya pak. Alhamdulillah. Kan saya kan tergolong mahasiswa yang kurang mampu pak. Jadi tadi kata dosen suruh melengkapi persyaratan berupa surat keterangan miskin pak. Ya kalau syaratnya cuma itu untuk nanti ke tempat Pak Lurah minta surat keterangan tidak mampu. Tapi aku kalau sendiri ya malu toh pak. Pak, ya kalau kamu malu minta surat sama Pak Lurah nanti ya bapak temani. Yang penting kamu semangat, pokoknya bapak berdoa walaupun kamu orang gak mampu mudah-mudahan berhasil. Makasih ya pak, walaupun bapak orang gak mampu tapi bapak selalu berusaha menjadikan aku orang terpandang pak. Bapak tetap semangat untuk mendoakan kamu nak. Ayo berangkat. Gitu orang kere. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa pak? Pak Lurah. Ya udah masuk. Ayo pak. Silakan duduk. Ada apa? Ya ini pak kedatangan saya yang pertama silaturahmi. Ah kelamaan. Udah ngomong aja terus terang. Mau minta bantuan, mau pinjam duit, terus terang aja. Ini pak, saya mau minta surat keterangan miskin buat anak saya. Nah, kayak gitu kan cepet. Cepet rampung urusannya. Buat apa? Untuk persyaratan beasiswa, ya alhamdulillah pak. Anak saya mendapatkan beasiswa pak. Beasiswa? Makanya Rur, kamu ini orang melarat. Makanya Rur, kamu ini kan orang keliri toh. Buat makan sehari-hari aja susah, malah nguliahin anak. Akhirnya dia minta bantuan kayak gitu toh. Ya apa salahnya sih pak, orang melarat seperti saya nguliahkan anak. Pandang saya Rur, saya ini banyak duit Rur. Anak saya aja, saya suruh keluar negeri cari uang. Buat apanya kulain anak? Nggak guna ilmu. Sekarang ini yang kuliah nganggur banyak. Sekarang ini hidup yang penting duit. Nggak ilmu bukan, duit. Yang penting duitnya banyak, pasti dihormati orang. Tapi kere, nggak mungkin.
jual mati orang itu nggak mungkin. Apalagi punyanya cuma ilmu. Ah, buat ceramah doang, nggak ada duit, percuma. Sebenarnya lah, Yur, saya ini malu ngeluarin surat kemiskinan buat warga saya. Sebenarnya itu, kalau kuliah itu, kalau orang yang sudah mampu, kalau melarat kayak kamu makan aja sehari-hari susah, nggak usah lah sok-sokan mulaiin anak. Kalau menurut saya ya Pak Luri, anak kamu itu mumpung masih muda, mendingan pergi, suruh pergi aja ke luar negeri, cari duit, malah masa depannya cerah. Pak, tapi tolonglah Pak, saya kan orang nggak mampu, saya juga pengen mencari ilmu Pak. Siapa tahu kan Pak, nanti ilmu saya berguna di desa ini Pak. Itu kan kalau uang duit kamu banyak. Duh, lihatin bapak kamu cuma tukang rongsok. Jangan mimpilah kamu. Kalau menurut saya mendingan kamu keluar negeri aja lah. Tapi kalau kamu maksa ya nggak apa-apa sih. Kalau mau membuat surat kemiskinan itu harus ke kecamatan. Yang bersangkutan harus ke sana sendiri. Ya kalau nanti kira-kira ragu, nanti saya yang nampingin ke sana. Tapi itu bukan kamu, anak kamu yang bersangkutan sana, yang tanda tangan di sana. Itu loh. Lah maksudnya ke kecamatan itu untuk apa, Pak? Apa? Pada waktu Astrid masih SMP itu, ngurus surat keterangan ini nggak lewat kecamatan loh, Pak. Itu kan dulu. Sekarang lain, susah sekarang. Goblok ini kamu. Kamu percaya aja sama lurah sini. Orang mau dibantu kok malah belat-belit kamu ini. Itu kan dulu sungep. Sekarang kan peraturan saya. Ya beda. Ya maaf Pak, kalau sekarang sudah beda Pak. Ya kalau orang miskin diomongin nggak percaya kamu ini. Ya udah, ini mumpung masih pagi, mendingan kamu pulang nanti Astrid saya nganter. Mumpung masih pagi, dia kan nanti interview di sana juga. Iya Pak. Hati-hati ya nak. Aku juga kasihan sama kamu sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, aku duluan ya Pak. Kamu hati-hati ya. Kamu yang hati-hati ya nak. Doain ya Pak. Ya. Cepat keburu siang. Sini Pak. Udah, turun dulu. Masalah surat miskin itu gampang. Masalah surat miskin sama saya aja udah cukup, nggak perlu ke kecamatan. Loh, Pak, kan tadi kata Bapak mau ke kecamatan. Bapak jangan mencela-mencela lah, Pak. Mau enggak sih dihargain sama masyarakat? Jangan mentang-mentang Bapak kepala desa lah, tapi kelakuannya kayak mau kayak gini, Pak. Bisa lah berpikir yang lebih jernih gitu loh Pak. Ya, maksudnya apa sih? Kamu jangan kelawan ya sama Pak Lurah loh. Maksud Bapak tuh apa sih? Udahlah Trit, Bapak kamu itu gak bakalan mampu bayar sekolah kamu. Tapi kalau kamu mau ngeyel menteri surat kemiskinan ya saya kasih sih gak apa-apa. Tapi kan harus ada syarat. Udahlah Pak, gak usah berbelit-belit. Syaratnya apa? Mau minta bayar berapa Bapak? Syaratnya itu gampang kok, gak pakai duit. Kalau kamu mau
nerusin sekolah. Saya mau kok bantu kamu, asalkan keperawanan kamu buat aku. Loh, kamu kurang ajar sekali. Bapak kalau... ini tuh lurah ya. Tolonglah jaga etika bapak. Bapak itu kelakuannya nggak lebih dari binatang. Walaupun saya miskin pak, saya masih punya harga diri pak. Nggak kayak bapak. Bejat. Rasain. Ternyata Pak Usin, malingnya Ruri si pemulung kiri itu. Iya Pak Saring, saya juga paham Pak. Tapi kan itu kebenarannya kan belum jelas Pak. Pak Saring kan belum lihat langsung. Waktu Pak Luri itu ngambilnya kan nggak lihat toh. Tapi kan buktinya ada. Walaupun saya nggak lihat langsung dia yang mencuri. Iya Pak Saring, maksud saya waktu Pak Saring ngejar-ngejar malingnya kan. Pak Saring kan ciri-cirinya paham toh. Iya waktu saya ngejar itu orangnya itu bercadar. Tapi buktinya kenapa manci saya itu ada di obrok si Ruri itu. Ya itu maksud saya loh Pak, saya itu mumet loh. Kalau memang yang ngambil Pak Luri kan ciri-cirinya jelas. Waktu sampai ngubur kan jelas tau, pakai pakaian apa kayak mana orangnya jelas. Tapi kan bisa jadi karena dia sudah kepepet, akhirnya itu panci ditaruh di obroknya Pak Luri. Pak Luri cuma jadi korban sasaran, fitnah loh. Ya tapi yang jelas-jelas buktinya ada di obrok dia, manci saya Pak. Sama ini kok bulat-bulat terus tuh, saya tuh pusing loh. Itu kan sudah jelas, sama kan ciri-cirinya jelas. Kok masalah panci aja kok bulat terus loh. Ya manci itu saya yang beli Pak. Bulah, pusing saya mikirin Pak Saring ini. Gara-gara pusing apa? Pusing. Pak. Pak Saring itu orang aja. Jangan-jangan kudilanak Pak Usin. Kudilanak siang-siang ngawur. Ya kudilanak kesiangan. Udah. Siapa ini? Loh. Mbak, ini kan anaknya si Ruri sekere itu. Astrid, kenapa Astrid nangis di sini? Kamu kenapa nangis di sini, Dok? Aku diperkosa sama Lura. Hah? Aku diperkosa Pak Lura, Pak. Hah? Pak Lura? Lura? Kok gak ngajak-ngajak saya, Pak Lura, ya? Saya dipaksa, Pak. Ya Allah, kurang ajar Lura gembus nih. Udah, Trip. Sekarang, kalau cerita kamu ini benar, Trip, saya akan tidak lanjuti. Kok bisa-bisanya kamu sampai di sini, diperkosa di sini, gimana toh? Ya ceritanya gimana, Ki? Saya tadi katanya mau dibawa ke kecamatan, Pak. Mau bikin surat kemiskinan untuk biaya siswa kuliah. Astagfirullah. Tapi saya diberhentiin di sini, ya Allah. Pak Usin, biar si Ruri itu musuh saya, tapi kalau anaknya diperkosa kayak gini, ini nggak bisa dibiarin. Biar saya yang beresin kawing. Trit, udah. Mending sekarang kamu pulang bareng saya ya, biar nanti saya yang selesaikan. Biar saya yang kasih pelajaran sama Pak Lura yang dihadap gitu. Udah, Trit. Lura, biadab kamu. Astagfirullah. Woi, jangan lari kamu. Coming. Berhenti kamu. Wing, Lura, biadab. Aduh, kok bisa? Saring dulu. Ngejar-ngejar saya mak bawa pentung. Aduh, malah harap mukulin saya. Aduh, pasti ketahuan orang ya. Waduh, bahaya ini.
aduh, ular ini. Aduh. Mana kamu, kurang ajar. Bangsat kamu, kawing. Saya bisa kehilangan jejak. Sering, sering. Mana lurah bejat itu? Mana? Saya kehilangan jejak, Pak Husin. Tadi kemana arahnya, Pak? Dia larinya kayak celeng. Saya sampai kehilangan jejak, Pak Husin. Ke arah mana, Pak, tadi, Pak? Ke arah sana. Pokoknya bisa nggak bisa hari ini harus bisa ketemu, Pak. Kalau nggak, dia bisa kabur, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Itu Pak orangnya, Pak. Ayo, Pak. Tuh. Berulah. Astagfirullahaladzim. Kenapa ini, Pak Sari? Wah. Jangan-jangan dikikuk ular. Mampus kamu, lurah pecat. Iya, Pak. Waduh, ini bekas patukan ular ini, Pak. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, Pak. Makanya kamu, Wing. Walat kamu. Ya Allah, Pak. Makanya jadi lurah, jangan cuma gembus saja yang dipikirin. Ini aja buat kamu. Inilah hasilnya kamu, jadi lurah. Cuma gembus saja dipikirin. Ini karma bagi kamu. Bongkok kamu, Wing. Sekarang kita tolong, Pak. Bagaimanapun keadaannya, kita tolong, kita selamatkan, Pak. Biar nanti kalau ada proses hukum, biar dia menjalani proses hukum, Pak. Ayo, Pak, kita tolong. Orang hanya gini, gak usah di... Tolong. Udah, Pak, tolong, Pak, tolong. Udah, biarin aja. Kasihan, Pak. Biar busuk. Udah, Pak Husin. Seret aja, Pak Husin. Gak sabar, Pak, sabar. Iya, ya, Pak. Aduh, banyak susah-susah, Pak Husin. Sekarang bisa gak aku ngomong minta maaf, ya. Waktu sehat, kau. Kempelet, sekarang kayak gini kamu. Ya, kita tolong, Pak. Seret aja, Pak. Tolong sampaikan sama warga sini, Pak Husin. Iya, Pak. Kita minta maaf, Pak Husin. Iya, iya, iya. Habis kau sabar saya. Udah, Pak, tolong. Ayo kita tolong, Pak. Kita tolong, Pak. Ayo, kita tolong.